Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi sekarang kita nyamperin Putra menurut ya. Nah sekarang kita udah ketemu sama Bu Haji ya. Bu siapa namanya Bu? Ibu Ubaida. Bu Ubaida. Namanya Ustadz Rusdi. Ibunya Ustadz Rusdi. Iya. Ustadz Rusdi kemana ya Bu? Ustadz Rusdinya lagi sekarang udah ada di Pasuruan. Dia lagi ituan Riado 3 bulan. Tapi udah 1 bulan yang dijalanin. Jadi tinggal 2 bulan lagi. Tapi di sini berdirinya udah lama Bu ya? Udah tempat lama. Ini ya. Tempat ini berdirinya udah dari tahun 2016. Udah ada anak-anak. 2016 guys. Lama juga ya? Lama juga udah. Kalau TPA-nya malah dari 97. Udah ada TPA-nya. TPA-nya dari 97. Tapi ini lagi sepi banget Bu, iya. Di sini suasananya. Nanti dia kalau pagi dari jam 8 sampai jam 10, anak TPA. Tata ada lagi dari jam 4 sampai setengah 6. Jadi ini istirahat. Ada jadwalnya Bu ya di sini ya? Iya, ada jadwalnya. Kalau di pesantren, kalau dari habis sholat subuh, Quran, dari sampai jam 8. Kita dari jam 8 sampai jam 10. Ada lagi tadi ini sih lagi libur, kadangnya jam 2. Kayaknya ada lagi ngaji tuh di dalam. Nah, dari jam 2. Berarti ruangannya ini sama. Ini ada 3 ya? Ini rumah Ustaz. Oh, ini rumah Ustaz. Di sini anak-anak di atas, ada majelisnya. Itu TPA-nya. Guys, jadi ada banyak guys tempatnya guys. Ini si Putra udah lama Bu di sini ya? Bulan Desember ya, Desember dia, akhir Desember. Perkembangannya gimana Bu sampai sekarang? Bu? Alhamdulillah sih orangnya udah itu, belajarnya juga udah mantep deh, udah bisa praktek sholatnya juga iya udah, bacanya juga udah, nulisnya juga udah mulai bisa. Sekarang baca ikronya udah ikro 3. Udah ngerti ya Bu ya? Ngerti, udah. Alhamdulillah. Your piece of my heart. Dek, enak kak di sini? Enak. Jawab. Putra enak, betah nggak di sini? Jawab ininya. Jangan ngangguk doang. Nah, Putra betah nggak di sini? Mulutnya dong. Jawab. Betah nggak? Betah. Coba bilang betah. Betah. Ingat mami nggak? Siapa namanya? Mami siapa namanya? Mami. Mami siapa? Namanya siapa? Mami Desi. Mami Desi. Ayahnya siapa namanya? Ayah Gayot. Ayah siapa? Gayot. Gayot? Oh, ayah Gayot. Ini kenal gak itu siapa tuh? Ini kenal gak depan om siapa namanya? A-a. Siapa namanya? Lupa ya? Kalau ini? Ini siapa? Dodo. Hah? Ini kenal. Siapa? Dedo. Dedo udah tahu ya. Karena baru pertama juga guys sini kan makanya melihatnya langsung. Dedo kan sering jadi dia tiap bulan kalau ngedodo. Jadi dia enggak lupa. Tapi temennya di sini juga banyak ya Putra ya? Banyak yang saya itu. Sepantaran. Sepantaran. Kalau ini sih banyak anak-anak guys. TPA-nya sih banyak, kalau pagi ada 60 orang TPA-nya. Kalau sore juga ada hampir 50 juga ada kayaknya. Dia dari jam 4 sampai sekarang. Walaupun dia main juga ntar waktu ngaji mah pulang. Biasanya kalau udah orang azan asar udah langsung pulang walaupun dia di itu juga. Dia main udah tahu waktu, alhamdulillah udah bisa. Ntar kalau maghrib juga gitu, kalau orang azan udah langsung tuh mah ke masjid, langsung ngaji dan ntar pulang jam 8, setengah 9 langsung tidur dah. Udah ngerti sekarang dia diam ya, dia sekarang diam bisa kecicilan, gak mau diem. Oh pertama kali emang kecicilan gue? Iya gak mau diem, kali mah gak anu kita galak kayak apa ini suruh duduk-duduk sekarang udah ngerti.
rasanya. Udah mulai ngerti dia. Udah ngerti dia. Kan tiap hari belajar itunya diituin terus, praktek sholatnya, ininya nggak boleh. Kalau dia nakal itu sekarang, ya namanya nakal dia udah jadi anak kita ya, ituin. Harus nurut ya sama Umi ya. Bandel tadi jewer tuh, gitu. Nggak boleh nakal. Bandel diapain dah sama emak? Kalau bandel sama emak diapain tuh? Diapain sama emak? Hah? Dijewer. Dijewer, iyalah harus. Biar ngedengar putranya ya. Makanya nggak boleh nakal ya, harus nurut sama Umi ya. Harus nurut, biar pintar ntar gedenya. Mau ketemu Mami nggak? Enggak. Ayah? Mau ketemu Ayah? Ayah di mana sekarang? Di kantor polisi. Di kantor polisi? Masa sih? Kantor polisi. Nih dibawa ini tadi dibeliin dulu tuh. Ada jajanan buat putra ya. Kamu doyan nggak ada apa namanya ini? Ada susunya ya. Ada susu. Susu ya. Ada roti. Ntar bagi teman-temannya kalau makan ya. Nggak boleh pelit ya. Nanti biar putranya juga kalau putra lagi ini bisa dikasih lagi sama orang juga ya. Ini juga ada sembako ya Bu ya, tadi terima ya Bu buat seminar belajar. Ya, mana yang mau diminum dimakan. Ini dulu. Seneng gak dibawain makanan? Seneng gak? Bilang dong ini ngomong, gak boleh minum. Seneng? Senang. Bilang senang gitu. Senang. Senang. Jangan ngangguk, harus jawab ya. Harus jawab nanti dimakan ya putra. Oke. Okay. Suka jajan enggak? Di sini suka jajan apa? Cilok. Jajan es krim. Tapi di sini yang seumuran kecil gini banyak juga ya, Bu. Banyak kalau dari kecil. Banyak di depan kalau makanya kalau main nggak pernah jauh mainnya di lapangan sini aja. Oh, ada batasnya iya. Mainnya. Main di lapangan sini aja udah nggak pernah jauh dia, nggak pernah. Kan cuman sebentar waktu mainnya. Kan pulang sekolah kan jam 10. Jam 11 kan makan ya udah. Tadi dari jam 11 sampai jam 12 doang. Jam 12 pulang tidur zuhur. Kadang-kadang kalau dia nggak tidur ya main lagi. Kalau nggak, tekan jam 2, jam 3 udah azar udah sampai maghrib ngajinya di sini sampai maghrib. Habis maghrib kita ngaji lagi aja, ngaji lagi malam. Jadi dia cuma sebentar waktu mainnya nggak itu. Tapi kan buat dia juga biar lebih iya, baik. Iya, biar ya. Lebih baik. Main lama-lama juga enak. Enak juga udah sekarang juga udah nggak ini lagi. Udah nggak liar. Iya, waktu main-main kita nggak ituin banget sih. Waktu dia main ya main, ntar waktu dia belajar ya pulang gitu. Jadi udah ngerti kalau udah waktu nih kita, ini anak-anak udah waktu nih. Oh ini putra belum ada ya. Baru lihat kita juga depan udah langsung pulang. Baju mah baju udah langsung pakai baju. Jadi udah ngerti. Mudah-mudahan sampai seterusnya juga gitu. Doain biar saya, doain biar saya bisa ngeduinnya. Biar dia nurut, biar dia ini untuk dia juga sih nantinya. Pertama-tama kesini sabar banget ya mau bantuin ya. Malu. Udah galak, udah kayak apa pertama sini mah. Ngomongnya juga liar ngomongnya juga sekarang udah gak ada. Jewer aja Bu, kalau nakal, jewer. Kalau nakal kamu ya. Di jewer ya nanti ya. Roti itu. Ada roti makan kalau mau. Cuman satu doang nih dia, kalau dia udah enggak mau, enggak kekeh, enggak mau. Belum hilang tuh itunya. Kalau dia udah enggak, put ambil air, enggak. Udah kekeh dah dia, udah enggak itu. Kalau enggak satu tuh yang belum berubah. You've been chasing after dreams. Nggak boleh ngelawan ya sama Umi ya, harus nurut. Tapi ini bicara apa sih tadi? Enggak gimana sih maksudnya? Ketemu Mami Desi aja yuk. Misalnya nggak mau disuruh. Iya kan kita nih dia mau minum. Minum. Ya ambil tuh. Aku ambil tuh. Enggak mau. Udah diem aja nggak mau bener-bener kalau kita nggak ambil. Nggak mau. Kalau kita nggak ambilin nggak mau bener-bener itu tuh yang belum jelas.
Begitu masih jajan apa? Apa karena manja kali ya? Hah? Kan anak segini berapa es krim? Goceng. Nanti Umi kasih goceng ya. Buat es krim ya. Bisa juga begitu sih. Begitu. Karena saya kan di rumah nggak ada yang kecil, anak kecil ini. Saya kan dapat itu. Dewasa. Dewasa. Jadi dia merasa ini. Masih suka ngompol nggak, Bu? Udah jarang ya? Jarang. Kadang kalau lagi itu aja saya beli Pampers aja, saya pakai Pampers kalau dia main. Awas nih, Putra udah mau gede, udah gede nih, nggak boleh ngompol sambil bobo ya. Kalau mau ngompol bilang sama Umi, Umi pengen pipis nih. Ntar dulu. Emang ini mau beli apa ini? Es krim. Ini dari Umi Dodo ini mah ya, dikasih goceng buat es krim. Nanti belinya, panas. Jajan mau es krim dong, nggak ada jajan apa? Kalau nggak suka susu itu nggak suka dia. Kalau jajan es krim. Jajan paling di situ. Iya, di situ jajannya gimana? Di situ yang di depan sana. Iya, si es krim. Kangen nggak? Kangen sama siapa? Sama mami. Oh, yang mami. Ketemu mami nggak? Nggak kangen tapi nggak mau ketemu. Sama ayah apa sih namanya? Burayot apa-apa? Ayah apa namanya? Ayah. Hah? Ayah Liwang. Enggak, nama ayahnya itu siapa tadi? Lupa. Gayot. Ayah Gayot. Kangen nggak sama ayah Gayot? Emang ayah Gayotnya di mana? Ayah Gayotnya di mana? Gak tahu. Kok nggak tahu? Keringetan tuh. Mau ketemu ayah Gayot? Mau. Kangen ya? Ayah Gayotnya di mana? Is there anybody out there? Dulu kan nih yang keluarganya yang di Kerawang teleponnya kan dia di call. Sama keluarganya ya banyak anak-anak gitu. Dua berapa hari tuh panas badannya pengen itu. Soalnya ayahnya dia neneknya nanti duduknya. Ya, terus sama mamangnya katanya ya, mamangnya tuh nelpon di rumah. Pada sedih gitu melihat. Jadi dia terbayang terus kali ya, keingetan terus sampai panas badannya. Berapa hari tuh? 3 hari. Ya saya bilang jangan nelpon lagi, ntar kalau dia udah gede baru. Jadi khawatir itu dia jadi kepikiran terus. Jadi sampai panas badannya sampai saya udah bawa ke dokter. Dia yang enggak itu hilang gitu kalau malam. Emak nangis gitu mulu. Siapa Putra yang nangis? Yang nangis siapa katanya? Yang di kampung siapa? Hah? Siapa yang di kampung yang nangis? Yang lagi Putra itu yang malam. Yang nelpon. Yang dari kampung. Putri. Adiknya ya. Adanya Putra ya, Putri maknya, ya? Maknya, yang maknya emak apa? Emak doang. Emak doang. Tapi ini usia dewasa juga ada, Bu? Ada. Dewasa. Di sini ada, yang dari itu. Ada nih yang lagi ngaji itu, yang dewasa. Oh ini juga di teman-temannya, Bu? Iya, ini ponakan, ini sepupuan saya. Oh, sepupu. Ini anak ustazanya yang itu. Di sini laki-laki semua ya, Bu? Apanya? Perempuan nggak ada? Tadinya ada, sekarang karena Pak Ustaznya udah pindah ke sana, jadi dibawa tuh perempuannya. Tadinya ada 3 orang. Ini jadi baru menerima baru lagi, belum ada yang perempuan. Yang laki sih udah ada. Oh, baru di sini baru pengen daftaran ulang lagi? Iya, karena yang lama kan dia. Karena yang artinya pengasuhnya meninggal, jadi kan udah ada sih, cuman tinggal berapa orang. Tapi Putranya kalau disuruh makan gitu susah apa enggak, Bu? Enggak, gampang dia mau makannya. Sekarang ada yang kecil malas makan. Enggak, dia mau tahu kalau dia lagi itu aja. Yang penting ada sayur, dia mau. Sayur, Bu. Namanya sayur. Gampang dia makan itu, kita ingin aja. Kalau raja juga udah jadi. Yang penting keluar ada sayur, ada nasinya, udah dimakan. Iya, udah dimakan.
Kalau tidurnya di mana Bu tidurnya putranya? Di rumah saya di belakang. Oh, tidur di rumah Ibu sendiri. Iya. Hmm. Karena kan lagi di sini kan banyak anak-anak juga karena dia masih ngompol. Hmm. Jadi saya taruh kan kasihan ya kalau anaknya entar mau sholat, mau iya. apa tempatnya. Jadi saya taruh di rumah saya. Kata Ma Ustadz Rusdi, biarin dah mau taruh di sini di rumah, biar jangan tak kasihan masih ngompol gitu jadinya. Karena ntar sih kalau Rusdi udah ada di sini lagi ya, nanti kalau dia udah gede mau di sini. Oh, sementara waktu ditaruh di rumah, rumah sendiri ya. Di rumah sendiri. Rumahnya dekat sini tapi Ibu? Iya, belakang, belakang situ. Dekat ya, jadi mantau pesantrennya juga enak Bu ya? Iya. Kalau dia lagi, Rusdi lagi di sini sih, emang dia Rusdi di sini di atas. Dia pulang. Dia pengen ini dulu. Lagi pulang kampung? Bukan pulang kampung, kalau apa, kalau istilah kuliah itu lagi bikin skripsi. Oh, skripsi. Iya, jadi ke pesantren-pesantren. Tiga bulan, selama tiga bulan. Tapi yang udah dijalani udah satu bulan. Sudah bulan lagi. Iya, sudah bulan lagi. Kangen Ibu dan anak-anak. Sudah bulan. Bang. Dek. Mau jajan apa emang ini uangnya? Es krim beli di mana emang enggak batu? Es krim di sana. Apa? Es krim SpongeBob. Es krim SpongeBob. Aku boleh minta enggak? Enggak, emang kenapa? Enggak mau. Temennya tuh, sama ya? Temennya ya? Temennya putra kamu ya? Siapa namanya? Hah? Ini temennya guys, temennya putra jadi ini ya. Putranya gak mau gemuk. Gak mau gemuk dia kalau makannya juga ini kecil. Aja. Dia kalau makannya udah ini aja kerasa dia udah nafsu banget banyak makannya ya. Udah gak mau dilepas aja ntar gemuk putra. Ntar gendut gak mau gendut. Udah gitu. Makanya gitu. Mamanya juga kecil banget. Iya mamanya kecil ya jadi. Bu terima kasih banyak ya. Bisa di sini izin pamit. Pokoknya maaf kalau putranya gimana-gimana. Doain biar ya. Saya Erin sabar ngenin dia. Amin. Biar dia dapat ilmu yang manfaat buat dia di hari nanti. Iya, Bu. Wajib. Di sawi sini kita izin pamit ya, Bu. Terima kasih banyak Bu sudah ngaku beberapa bulan ini ya, Bu. Semoga rezeki Bu diberi Allah SWT. Amin. Oke, guys. Nah, alhamdulillah, guys. Kita udah berbincang sama Bu Haji yang punya sini, udah ketemu putranya juga langsung, alhamdulillah putranya udah sehat ya, sehat. Udah lumayan pinter guys, udah ngaji, udah sholat, udah on time banget deh kalau disuruh ya, udah tepat waktu banget guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton channel ini terus, jangan lupa selalu di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya guys, dan jangan pernah lupa berbuat kebaikan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. I won't let you in, she said. You've got a whiskey on your breath, and I ain't the kind of woman that swears she'll change a man. That's something to figure out for yourself. But oh, how I wish that things were different. That things could change, but I'm not 19, I'm not naive, I just wish my heart would tell my mind what